بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح وفي السند المتصل قال المؤلف الإمام العالم العلامة أبو زكريا يهي النووي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأدامنا الله من نَفْعَ به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه منهاج الطالبين أين وصلنا ارفع صوتك والعشاء jadi kita masih tetap membahas tentang as-salah dan yang kita bahas saat ini mengenai waktu salat waktu apa salat dan sekarang kita sudah sampai kepada waktu isya wal an nahnu fi waqtil isya Adhan ini namanya muafiq muafaqah tayyibah. Wal insha dan waktu isya' bimaghi bisyafaqi dengan hilangnya mega-mega merah. Yang ini di barat. Wayabqa ilal fajri. Dan tetap, yang ini apa waktu sholat isya' ilal fajri sampai fajar. Sampai apa? Sampai Fajar. Fajar yang dimaksud adalah Al-Fajrus Sadiq. Jadi kalau disebutkan dalam kitab Al-Fajru fal maqsudu bihi Al-Fajrus Sadiq. Kalau ulama berkeinginan untuk menyebutkan Al-Fajrul Kadzib pasti disebutkan dengan lengkap. Al-Fajrul Kadzib begitu dengan lengkap. Kalau hanya disebutkan al-fajru fal muradu bihi al-fajrus shadiq. Ini kau ada. Aina. Ada al-mujawwal mujalladul awal. Nah, no. Cuk, al-an ni nabi fi al-mujallad. Ini wala tada mujallad. bisa di maktabah? ilal <tuh> fajri dan tetap waktu sholat isya itu sampai apa? Fajar. Jadi kalau dimutlakkan kalimat al-fajru fal muradu bihi al-fajru shadiq. Wal ikhtiyaru dan qaul ikhtiyar atau waktu ikhtiyar Allah akhara an sulusil laili agar tidak diakhirkan dari sepertiga malam. Dari sepertiga malam. Kalau malam itu dari jam 6 sampai jam 4 berarti sepertiganya kira-kira sampai jam 10 10-an ya kira-kira jam 9 atau jam 10-an. Jadi itu waktu ikhtiar, Jong. Nah, ini rawan pelaksanaan salat Isya rawan kalau ditunda-tunda apalagi masih tidur duluan. Dia Kok kita Hmm? Itu rawan itu, rawan ditinggalkan ya. Tidur, rencananya sebentar, tahu-tahu bangunnya sudah aman alias subuh. Ini hati-hati. Jadi, kita itu ya kawan disun, dimakruhkan, tidur sebelum melaksanakan solat isya dan ngobrol sebelum kita melaksanakan solat isya jagongan baik jadi yang paling sunnah gimana yang paling sunnah yang setiap hari dilakukan di pondok pesantren al maliki Solat maghrib setelah solat maghrib baca rotib rotibul haddad kalau malam jumat baca tahlil setelah itu diisi dengan daras sampai masuk waktu sholat isya selesai daras langsung sholat isya begitu yang paling afdal. jadi menunggu sholat isya dari selesai sholat maghrib diisi dengan ibadah itu yang paling istimewa cok alhamdulillah dan itu kita laksanakan tiap hari taib jadi ada sabda rasulullah saw secara khusus beliau mengatakan siapa yang menunggu waktu solat isya ha jadi eh uh, Allahumma sholli ala Muhammad dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati ma dama fi musallahu ma lam yuhdis dia kalau yang menunggu dari setelah solat maghrib ini ke solat isya It, uh, dia itu dinilai oleh Allah Ta'ala Melaksanakan sholat Oh ini luar biasa Kita sudah dapat pahala daras Pahala zikir Dan ditambah lagi Menunggunya kita dari Ba'dal maurib ilain al Itu dinilai ibadah ya kawan Baik Mada mafi musallahu Selama kalian berada Di tempat dimana kalian Akan melaksanakan sholat isya Ya sudah seperti kita ketika di halaman masyru. Syaratnya malam yuhdis selama orang tersebut tidak hadas. Cong, selama tidak hadas. Di dari badal maurib wudunya tidak batal. Hilal insya. Fahim tom, dan di dalam qaul yang lain yakni al ikhtiar waktu ikhtiar adalah nisfihi separuh malam jadi uh, menurut pendapat yang lain waktu ikhtiar itu adalah agar sholat isya dilaksanakan sebelum lewat setengah uh, tengah mah, malam wasubuhu dan subuh bil fajris al asadik maksudnya dengan fajar asadik Tong, perhatikan. Jadi ada al-fajrul shadiq, ada al-fajrul kadzib. Baik. Allahumma shalli Muhammad. Al-fajrul shadiq adalah cahaya yang muncul di di arah timur ya ikhwan yang memanjang memanjang ke kanan kiri apa namanya itu vertikal apa horizontal horizontal ya horizontal yang ke atas vertikal oke okay. horizontal kalau al-fajrul qazib yastatil. vertikal ke atas taib al-fajrul qazib itu ya ikhwan mina dari syaitan untuk mengelabui umat islam supaya umat islam itu Uh, apa namanya, menyangka bahwa waktu sholat subuh sudah masuk. Nah ini setan bodoh ya ikhwan ya. Setan bodoh. Kenapa tidak disamakan begini? Nah, makanya, sangat benar sekali ketika dikatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi dengan ilmu kita tidak bisa terbujuk rayu oleh setan. Kita tahu yang vertikal yaitu Al-Kadzib. Yang horizontal, yang Ardhon, bahasa Arabnya Ardhon, itu as Dengan ilmu kita mengetahui tipu daya setan. Makanya disabdakan oleh Nabi SAW, Naumul alimi asyaddu alaih syaitan min ibadati Al-Abidil al, al Jahil tidurnya orang yang alim itu lebih berat dari kepa, kepada setan daripada ibadahnya orang yang bodoh dia ketika lagi melaksanakan ibadah kenapa karena orang bodoh itu gampang ditipu daya gampang orang bodoh itu ya ikhwan dibohongi kalau orang alim Meskipun dia tidur, tetapi dia tidak gampang untuk dirayu. Dia tidak gampang untuk dirayu. Baik. Bersisoh. Ingat, masih ingat ceritanya bersisoh? Kenapa bersisoh itu akhirnya mati dalam keadaan kafir? Ditambah lagi bersisoh itu sebelum mati dalam keadaan kafir, dia melaksanakan zina dan melaksanakan minum khamar kenapa sampai terjerumus kepada tiga hal ini bahkan empat hal ya empat dosa besar membunuh orang kenapa sampai demikian karena bersisih kurang ilmu dia hanya ahli ibadah hanya ahli ibadah akhirnya ditipu sama setan tapi al-syekh Abdul Ghadir al-Jailani Beliau ya ikhwan Mau ditipu sama setan Justru setannya Yang lari terbirit-birit Suatu ketika Abdul Qadir Jailani ketika beliau berzikir Datang setan Abdul Qadir Kamu sudah Mencapai derajat yang tinggi Ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Ibadah dan zikir yang kau lakukan ini sudah tidak ada yang menyaingimu. Kamu sudah paling tinggi derajatnya. Al-an, sekarang ya Abdul Qadir, aku perbolehkan kepadamu untuk tidak melaksanakan sholat lima waktu. Aku Tuhanmu. Nah ini, setan berupa cahaya, lalu kemudian menjelma di hari ba'an Al Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dan bilang begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani alim ulama ya ikhwan akhirnya beliau mengatakan ikhsa ya lain. Pergilah kamu wahai yang terlaknat. Kenapa Syekh Abdul Qadir sampai mengatakan demikian? Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian uh, apa? Ya wajibat wajibatut uh, as-salatul khamsu as-salatil khamsi dari umat Islam. Jadi tidak mungkin tidak diwajibkan sholat lima waktu. Sakiteng kina orang beli tak kira. Kemudian tidak diwajibkan uh, untuk melaksanakan sholat lima waktu. Syaikhul Qadir Jailani paham. Oh ini berarti setan mau menjurumuskan saya. Selamat Syaikhul Qadir Jailani. Bil ilmi, bil ilmi. Baru sisa akhirnya terjerumus ya, ikhwan. Awalnya dia ahli ibadah, akhirnya dia mati dalam keadaan minum khamar, berzina, bunuh orang, syirik kepada Allah. Empat dosa besar ini dilakukan oleh Barsuisa. Kenapa? Karena dia jahilun, karena dia tidak memiliki il ilmu Baik. Wa dan dia Al-Fajr Sadiq adalah Al-Muntashiru dawuuhu yang tersebar cahayanya muqtaridhan. secara horizontal dalam keadaan horizontal bil ufuki di ufuk wayabqa dan tetap yakni uh, waktu salat subuh hatta tatlu asyamsu sehingga muncul matahari sehingga muncul matahari baik wal ikhtiyaru dan waktu ikhtiar Allah tu anil isfar agar tidak diakhirkan Allah tu ya agar tidak diakhirkan dari al isfar al isfar itu keadaan di mana alam sudah mulai bercahaya nah, sudah mulai mulai bercahaya al isfar ini bisa terjadi di sore dan pagi sore dan pagi. Tapi kalau pagi masih belum tenggel, masih belum terbit matahari. Jong, kulak jong. Jadi ketika alam semesta ini sudah mulai bercahaya, bercahaya, tetapi matahari di timur masih belum terbit, itu namanya al isfar. Apa namanya al isfar? Kalau sore, ketika alam semesta sudah mulai gelap, tapi matahari masih ada, itu namanya apa? Al isfar. Jadi menurut waktu ikhtiar Jangan sampai Salat subuh itu dilaksanakan waktu isfar Apalagi sholat subuhnya dilakukan jam setengah tujuh Jom Jam setengah tujuh Itu sudah bukan usalli fardos subhi Tapi usalli fardos subha subuh bi'duhar walah nah, Ini hati-hati Oke ya, Jadi subuh nanti jam 3.45 kalian sudah harus bangun. Jam 3.45 bangun. Nah, jam 4 kalian zikir. Zikir itu hanya 15 menit. Nah, itu kalau pelan-pelan, kalau cepat bisa 10 menit. Setelah itu langsung salat, lah salat. Nah, Jam 5.10 kalian selesai di, uh, apa wirid itu jam 5.10. Ada kesempatan santai-santai. Jam 5.30 kalian uh, yang Mahat Ali di depan saya sudah. Mahat Ali sama Alia di depan saya untuk ngaji. Kalau bagiannya ke Usama ke beliau. Ke Usama. Setelah itu langsung masuk kelas. Kalau besok karena besok libur ya langsung ngaji. Lah ngaji sudah kalian tanziful am. Baik, kalau hari Sabtu, selain hari Jumat, kalian langsung masuk kelas Jam 7 sudah harus standby di kelas Dong, gak boleh kalian itu ke pintu gerbang, ngalak- nasi apa, dak boleh Nanti, kalau sudah jam 10 ya, jam 10 Itu kalian uh, istirahat, pergantian dari matroset ini ya ke formal Makan, kakan nasi, entah apa-apa Tak kira kalak, bergeser pam Ya, biarkan di sana. Masuk ke kelas, kalau ada gurunya langsung diajari oleh gurunya, Gak ada gurunya, baca apa? Baca apa? Nazaman yang uh, Iqdad baca nazaman awamil, kemudian yang ula, imriti, yang usta, imriti, yang ya, sama yang Ulya imriti, begitu ya, ah, yang, yang, yang Ulya. Alfia. Begitu. Jadi enak gemuruh dengan seperti itu lebur jong. Faham Jadi besok, ah hari Sabtu saya tidak mau melihat ada dari kalian setelah solat duha kumpul di gerbang. Kalau masih ada yang kumpul di gerbang, ini kaki, sana uya. Kalau masih ada yang kumpul di gerbang, nanti siap-siap melendeng. Ya, setuju ya? Kurang kompak, setuju? Awas ya. Nanti biar itu ditampung sama satpam dimakan jam 10 nanti pergantian apa namanya? Pergantian dari madin ke formal. Itu memang diper, di agak diperpanjang supaya kalian ada waktu untuk sarapan. Ya, istirahat itu akan agak panjang itu menuju ke formal agak panjang. Fahim tum? Kultu <tuh> <tuh> aku katakan, yakni kata lima menawawi yukrohu tasmiyatul mauribi insya Allah dimakruhkan menamai maurib dengan nama apa? Dengan nama apa? Insya a. dengan nama apa Aisyah ولا ماذا إذا لا, ما شيء إذا لا تقول انا مرق Jadi dimakruhkan menamai maurib dengan nama apa? Isya. Wal isyau dan dimakruhkan menamai isya' atamah. Atamah. Kenapa? Karena orang jahiliyah katanya ya uh, apa namanya? menamai isya itu dengan atamah. Dengan nama apa? Atamah. Ada lagi yang mengatakan menamai isya' dengan nama atamah itu dimakruhkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang jahiliyah itu ya timuna bil ibil ya timuna bil ibil wa naum qablaha alhamdulillah dan tidur sebelum waktu salat sebelum melaksanakan salat isya cong makruh hukumnya jadi kalau kalian mau salat isya jangan ditunda-tunda ah kita dungaki Deki kol hetong kok buru apa jengah. ngah. Hmm, talam pes akhirnya benih kol setong, akhirnya kol enam. Jaga nak akhirnya kol enam. Jadi wanau mau kau belah. tidur sebelum melaksanakan solat isya. Wal hadis ubah ada fi khair dan dimakruhkan berbincang-bincang sebelum solat isya kecuali dalam kebaikan. Mengaji atau membahas tentang orang-orang soleh Berdiskusi, munaqashah Munaqashah ilim Apalagi Bahsul masail dan lain sebagainya Itu boleh, bahkan bagus Tapi kalau ngobrol persoalan duniawi Ngobrol om mana rekena beko Ngobrol tentang rekena capi ayukrohu ah, di makruhkan. Wallahu alam. Wa yuzannu ta'jilu salati dan disunahkan menyegerakan salat di awal waktu untuk awal waktu. Berbeda dengan madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu, ya kawan, Subuh sama asar disunahkan untuk isfar. Kalian tahu kan apa yang dimaksud isfar? Nah, barusan sudah saya terangkan. Al isfar mama al isfar. Jadi as <tik> wal asru indahum, yakni indal hanafiyah isfar. Sunnah dilaksanakan di waktu isfar. dalilnya Nabi s.a.w. dalam sebuah haditsnya beliau mengatakan asfiru fi wal asri. Lakukanlah di waktu isfar untuk sholat subuh dan untuk sholat asar. Makanya kalau kalian di Mekah, Perhatikan orang-orang uh, India, Karena mereka mayoritasnya bermadhab Hanafi, Mereka ya kawan, sholat subuhnya itu ketika sudah hampir-hampir terbit matahari. Ya waktu isfar itu. Karena indahum, menurut mereka, Yang notabene bermazhab Hanafi, waktu subuh itu yang paling afdal dilaksanakan ketika waktu is isfar. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i semua salat yang lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya disunahkan dilaksanakan di awal waktu karena didasarkan kepada hadis di mana Rasulullah s.a.w. mengatakan afdalul a'mali as-salatu fi awwali وقتها افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها Jadi didasarkan kepada afdhalul <tuhat> a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Wa fi qaulin di dalam qaul yang lain. Nah, kalau wa fi qaulin berarti itu al-qaulud dhaif ya. Atau kalau wa juga itu al-qaulud dhaif. Wa fi qaulin ta'khirul isya' afdhal, maakhirkan salat isya itu lebih afdhal. Taib. Karena ada sebuah hadis di mana Nabi saw mengatakan, Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakada. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan merintahkan kepada umatku untuk melaksanakan solat demik demikian, solat isya demikian. Apa maksudnya salat Isya melaksanakan sholat Isya demikian? Yakni diakhirkan, diakhirkan nah, jadi berdasarkan hadis ini. Kemudian, sebagian ulama menyatakan kalau sholat Isya itu sunnah diakhirkan. Untuk Dan disunahkan al untuk solat untuk sholat apa? Duhur. untuk sholat apa? zuhur untuk Jadi kalau sholat duhur itu ya kawan terlalu panas, maka sunnah ditunda, bukan sampai akhir waktu, tapi tunda sampai matahari tidak begitu menyengat. Sampai matahari tidak begitu menyengat. Fi syiddatil harri di dalam uh, panas yang sangat menyengat. Wal asahu dan menurut qawul asah ikhtisasuhu bi baladin harin bi baladin harin penghususannya di negeri yang panas jadi al-ibrat itu hanya dihususkan di tempat atau di negara yang panas seperti timur tengah dan timur tengah tidak semuanya tidak semua timur tengah itu merupakan negara panas Nah, mungkin termasuk negara panas itu kotor termasuk negara panas Uni Emirat Arab tu EA ya kemudian Saudi Arabia termasuk negara panas nah adapun di Indonesia ini panas panas nah orang apa duhur tak kira sampai sakit tak kira sampai bahaya karena nengi mata areh ya Malah enak kalau kita mau berangkat zuhur habis wudhu kemudian kena matahari enak. Kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di negara-negara panas itu kita bisa sakit ya kawan. Di Saudi Arabia itu sampai pernah 55 derajat Celcius. Jadi mobil itu banyak yang meleleh, spionnya jong, penyelesaian lelen, dashboardnya banyak yang meleleh, jadi kalau sudah di atas 50 derajat celcius ada pengumuman resmi dari pemerintah kegiatan baik kegiatan sekolah, perkantoran, bank-bank itu diliburkan karena berbahaya bisa terkena apa ya kank, e, kanker otak bisa terkena kanker otak menyengat sekali. Nah jika negaranya seperti itu ya kawan maka sunnah untuk ibrat ditunda uh, sebentar sehingga tidak terlalu panas baru setelah itu dilaksanakan ketika matahari sudah mulai dingin mulai apa? dingin. Allahumma ala Muhammad. wa jama'ati masjidin min bu'din dan juga dikhususkan bagi jamaah masjid yang mana mereka menuju ke masjid. Yaksudu nahu menuju ke masjid. Mimbuk dihindari dari jauh. Jadi dikatakan oleh Alimah menawi Al-Ibrat ini disunahkan bagi orang yang bertempat tinggal di negara panas. Dan bagi orang yang mau jamaah di masjid. Dari rumah ke masjid jaraknya jauh. Kalau misalnya seperti tetangga sini, ini tetangga di depan masjid sementara ini ya kawan dari sana ke sini hanya 5 meter ada yang 7 meter ada yang 8 meter saja ya, selingkaan nah ini tidak disunahkan ibrat meskipun matahari sangat panas dan meskipun negaranya termasuk negara yang panas jadi al-ibrat itu yang pertama ikhtiswa suhubi baladin harin wa jamaati masjidin, yak suju nahumim, Wa man waqa'a ba'du salatihi fil dan siapa yang terjadi sebagian salatnya di dalam waktu salat fil waqti ayo fi waqti shalah fal asahu maka menurut kau yang asah annahu in waqa'a raka'atan bahwa sesungguhnya kalau terjadi satu rakaat yakni di dalam waktu salat fal jami'u ada'un maka seluruhnya adalah ada perhatikan Barusan Tadi ganjong Barusan kalian akan sholat maghrib Sedangkan jam sudah menunjukkan 7 lewat 5 Isya jam 7 lewat 7 Jam 7 lewat 7 Kalian ketika melaksanakan Sholat maghrib itu ya kawan Baru dapat satu rakaat Sudah azan isya Nah itu uh, Sisanya tiga rakaat sisanya itu tetap dinamakan ada bukan kodok bukan apa kodok tapi gimana bu ya apakah boleh nah sholatnya syak tapi kalian mendapatkan dosa kalau mengakhirkannya tanpa uzur syar'i di nakik maghrib nanang tenang berempah Akhirnya dia ngobrol sama temennya, tahu-tahu sudah jam 7 lewat 5, loh kurang 2 menit lah, Nah, akhirnya, dia sholat. Setelah sholat, Maghrib dapat satu rokaat masuk azan Isya. Nah, sholatnya sah dan sholatnya semuanya itu adaan, tapi dia dapat dosa. Kalau mengakhirkannya, itu karena dia lengah lalai, karena dia mengentengkan. Tapi sholatnya sah dosanya untuk mengentengkan waktu sholat maghrib itu ya kawan ya makanya uh, lebih baik dilaksanakan di awal waktu sambil ya kawan kalau kita sudah seperti sekarang sudah melaksanakan sholat isya marif darah sudah enak meski nak melek koa ah, kamar ah, sudah enak sudah karena sudah selesai melaksanakan kewajiban dari Allah jamimu ada un wa illa kalau enggak Jadi kalau yang nututi waktu sholat maghrib tadi hanya separuh rokaat maka sisanya itu adalah kodok. Tapi gimana ya bu ya? Apakah mau berhenti? Lalu niat kodok dari awal tidak usah berhenti. Statusnya itu kodok, tapi niatnya sudah cukup di depan itu. Fahim dong? Allahumma sallallahu ala Muhammad wa man jahilal dan siapa yang tidak mengetahui kepada waktu ijtihada bi maka dia berijtihad dengan wirid dan sepertinya nah seperti kalau kita melaksanakan salat maghrib kalau di pondok ini melaksanakan salat maghrib lalu kita baca rotib itu ya kon 10 menit setelahnya sudah masuk salat isya Nah jadi kalau misalnya ada dari kalian, Nauzubillah umpamanya, penjara. Di penjara di bawah tanah, tangan are, tangatela telah bulun, apa boy, perak tembok kanan kiri depan belakang. Tanda eh, uh, apa namanya hak matahari nggak kelihatan. Kalian hanya bisa ngelihat jam. Nah, maka kalau kalian tahu tentang sholat maghrib, taib ya kan? Ketika kalian itu akan memperkirakan sudah masuk sholat isya atau tidak, maka diperkirakan dengan wirid. Seperti yang saya katakan barusan, untuk masuknya waktu sholat isya, itu kalau kita sholat e, maghrib, kemudian baca wirid yang maksur, setelah itu baca rotibul Haddad nah 10 menit setelah itu atau 15 menit setelah itu sudah masuk waktu sholat isya. Sudah masuk waktu sholat isya. Pokoknya, kalau kita tidak mengetahui waktu sholat dari yang lima itu ya kon, maka kita wajib memperkirakannya. Yang pertama medianya itu dengan wirid. Wajib memperkir memperkirakan dengan apa? Fa'in sholat tahu kau waktu maka kalau dia meyakini sholatnya sebelum waktu kau fil azhar, maka dia wajib mengkauzai menurut kaul al Wa illa kalau enggak fala maka tidak usah mengkotoi. Wa yubadiru bil faiti. Nah ini penting. Dan melaksanakan dengan cepat bil faiti dengan solat yang ditinggalkan. Ah, cong. Kalau kalian meninggalkan misalnya solat isya, ah, ketika kalian bangun, misalnya bangunnya, tuh, setengah lemak lah, tompes bujang isya lah. Maka ketika itu kalian wajib melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Jangan sholat subuhnya dulu. Karena waktu sholat subuh itu kan masih panjang. Nah sholat isyanya dulu. Sholat isyanya dulu. Fahim tuh? Kecuali kalau waktu sholat, kalian meninggalkan sholat isya. Lalu kalian bangun ketika sholat subuh. Waktunya sudah tersisa lima menit. Maka ya sholat subuh dulu. Baru setelah itu melaksanakan al-fa'id. Kodohan. Paham, Tom? Jangan ditunda-tunda, cong. Di nalasan misan. Eh, kalau pae, ha? tidak dilaksanakan sholat isya, degel deki bayi kol-kol sangan. Kota be, ma deki bayi waktu tuna sholat duha. Sholat duha, ya reper ngaki naik kodoh aki nabi kok mare sholat duha. Ah. Ini ha dia dapat dosa kalau dia menunda-nunda pelaksanaan waktu sholat yang dia tinggalkan. Nah itu dapat dosa. Tapi dengan catatan kalau dia meninggalkannya itu ya kawan tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i. Kalau misalnya kalian meninggalkannya bi syar'i, misalnya pingsan. Pingsan mulai dari jam 7 baru bangun jam setengah lima nah itu boleh ditunda-tunda kalau kayak gitu boleh paham dom jadi yang tidak boleh itu kalau meninggalkannya eh, apa karena tanpa udur syar'i nutarti buhu dan disunahkan mentertibkannya jika yang ditinggalkan itu misalnya sholat maghrib dan isya maka yang dilaksanakan maghrib dulu baru setelah itu ini Isya. Tapi kalau dibalik gak apa-apa. Hanya yang disunahkan itu tertibuhu. Yusannu tertibuhu. <tipuhu> ah, dan mengedepankannya disunahkan mengedepankan atas al-hadirah al-hadirah yakni adaan Adaan, jangan yang adaan dulu baru setelah itu kotoan, tapi yang kotoan dulu baru setelah itu adaan dengan syarat yang adaan waktunya masih panjang. Kalau yang adaan waktunya sudah mepet, maka kalian sholat adaan dulu. Paham ya, Faizal paham? Nah, Wa taqdimu alal hadirah allati la yang mana dia tidak khawatir fautaha kepada keterlewat uh, keterlewatkannya. Jadi kalau khawatir yang waktu adaan itu terlewatkan juga, ya maka yang di uh, Kedepankan adalah yang adaan. Wa tuqrahu salatu indal istiwa dan dimakruhkan salat ketika istiwa. Istiwa itu di mana matahari gak ada bayangannya. Nah, kalau kalian ingin tahu waktu istiwa seperti apa, siang-siang kalian menancapkan pulpen. Kalau tidak ada bayang-bayangnya, pulpen itu berarti itu sudah istiwa. Atau kalian melihat ke genteng, kalau bayangannya itu pas lurus di arah gentengnya, ini berarti sudah masuk istiwa. Ngabes ke genteng, ke jok, ngabes ke seng. Kalau bayangannya itu pas lurus ini dengan barangnya, kalau di sini dengan sengnya, berarti itu waktu istiwa. Kita dimakruhkan untuk melaksanakan sholat pertama ketika waktu istiwa. Ini apakah makruh tahrim atau makruh tanzih khilaf bina syafi'iyah. Jumhur syafi'iyah mengatakan makruhnya di sini ya adalah makruh tahrim. Makruh tahrim. Sekejap sakon lah haram. Jadi makruh tahrim itu ya kawan, status larangannya dari Rasulullah sama dengan haram. Sama dengan haram. Bedanya haram dengan makruh, makruh tahrim kalau haram itu hadisnya hadis sahih. jadi ada larangan, larangan yang lazim, la, larangan yang kotni, tapi hadisnya hadis doif, nah, itu jatuhnya makruh tahrim. Tapi kalau la, larangan ya Kuan, kok bukan larangan lazim ya istilah dalam usul fikihnya itu, larangan apa namanya? Uh, nahyun. Nahyun lazimin ya, nahyun lazimun. Larangan yang lazim hadisnya hadis sahih jatuhnya haram. Nah, itu bedanya antara makruh tahrim dengan haram. Baik, yang makruh tanzi nah, larangannya tidak bukan merupakan larangan yang lazim makruh tanzih jatuhnya Fahim tum? jadi hampir sama makruh tahrim itu dengan haram ya khuad. nah Namun di sebagian mazhab dikatakan bahwa melaksanakan solat waktu istiwa itu adalah haram. Kalau enggak keliru Alimah Muhammad bin Hambal yang mengatakan demikian. Indal istiwa illa yaumal jum'at ikatuali di hari jum'at wa ba'da ba subhi dan setelah solat subuh. Cong. Tidak ada solat di atas subhi. Tidak ada. Tidak ada solat di atas subhi tidak ada. Makruh, makruh tahrim. Hatta tartafi'a ah sehingga meninggi, yakni asyamsu mat, e, matahari, karumhin seperti tombak. Artinya seukuran tombak. Lah ini yang tidak bisa diukur saya kira ya, kawan ya. Ini tombak, seukuran tombak itu gimana? Apakah tombaknya dia ditaruh di depan mata gini Lalu matahari segitu seukuran tombak yang di depan mata baru tidak di makruh tahrimkan salat ba'da subuh. Ini seukuran tombak itu gimana? Tandanya gimana atau syarat masyrutnya gimana? Itu kan enggak enggak ketemu, tidak ada batasannya. Makanya saya tidak setuju dengan istilah karumhin dengan seukuran tombak. Enggak setuju itu. Itu tidak bisa Dipastikan seperti apa yang dinamakan seukuran uh, matahari sekiranya meninggi seukuran tombak itu tidak bisa dipastikan. Taib. Wal asri dan sholat dan setelah sholat asar hatta takurubak sampai terbenam matahari. Nah, illa lisababin kecuali karena ada sebab. Ya, kalau dalam kitab fikih yang lain, kecuali sababuhu mutaqaddim. Sebab-sebabnya ada di depan. Contohnya, kalau kalian habis melaksanakan wudhu, maka kalian disunahkan, melaksanakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah syukrul wudhu. Kenapa sholat sunnah syukrul wudhu? Karena sebabnya kalian berwudhu. Ini sebab mutaqaddim. Maka itu mau dilaksanakan ketika istiwa, badal subhi, badal asri, ndak nah, masalah no problem karena sebabnya di depan contohnya juga kalian kalau masuk ke masjid maka kalian disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid kenapa sholat sunat tahiyatul masjid karena ada sebab di awal yaitu masuk ke masjid istikaf is di masjid nah jadi tahiyatul masjid itu tidak masalah dilaksanakan kapan saja no problem. Taib. Wa kusufin dan kusuf. Kusuf itu untuk matahari ya. Kusuf untuk bulan. Kenapa kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan? Ya karena terjadi gerhana matahari dan terjadi gerhana bulan. Jadi sebabnya di awal. Maka itu tidak dimakruh tahrimkan di tiga waktu yang barusan kita telah terangkan itu. Ha, indal istiwa, ba'da subhi, ba'dal asri dan ada masalah. Karena sebabnya di awal. Fahim tum? Wa tahiyatin dan salat tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Wa sajdatisy syukrin dan sujud syukur. Karena sujud syukur itu ya kawan, perhatikan dong. Yang tidur dibangunkan. Gum, gum, gum. Gum. Baik. Karena sujud syukur itu, itu kan karena ada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmatnya kan di depan, sebelum sholat. Nikmat kada huruf sujud syukur. Satu, yang kedua, Karena sujud syukur itu berlaku kepadanya syarat rukun sholat. Kalau dalam sholat kita diwajibkan untuk menutup aurat, demikian juga di dalam sujud syukur. Kalau di dalam sholat kita diwajibkan untuk suci, punya utuh, maka demikian juga ketika sujud syukur. Saya enggak tahu apa yang sujud apa yang dilakukan oleh para pemain sepak bola itu. Mari ngegolaki langsung sujud. Padahal celana kan Nah, itu tidak. Kalau dalam madhab syafi'i itu tidak sah. Karena membuka mengurut. Jadi apa yang berlaku syarat masyarakat dalam sholat, maka berlaku juga untuk apa? Sujud syukur. Namun, kalau mereka pinter, makanya man dunia fa'alaihi ilmi wa man ilmi huma fa'alaihi kalau mereka pinter pindah madhab madhab apa? madhab hambali Madhab Hambali itu syarat sah solat hanya asawatan. Jadi al-aura fi sholat hanya asawatan. Ya, kalau si ada berung si budi lo jong. Azak al kubul wat dubur. Jadi orang pakai celana dalam itu kalau misalnya dia solat sah. Menurut al Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau orang timur-timur pakai koteka, tahu koteka jong, selongkopan roh, itu sudah sah menurut Alimah Muhammad bin Hambal. Ingat, ini kita berbicara syarat sah sholat. Bukan kita berbicara aurat yang wajib ditutupi di hadapan perempuan atau di hadapan lelaki. Ini persoalan yang lain. Bukan berarti Alimah Muhammad bin Hambal ketika beliau mengatakan auratul rajuli sholati bahkan auratul marati juga. Auratul rajuli wal marati sholati as-sawatan. As-sawatan. Bukan berarti lima Muhammad memperbolehkan laki-laki atau wanita hanya pakai celana dalam saja. La itu berbicara syarat sah salat. Adapun aurat yang wajib ditutupi kalau wanita di hadapan laki-laki ajnabi, kalau laki-laki di hadapan uh, wanita yang ajnabiyah itu alimah Muhammad sama dengan alimah musyafi Laki-laki di depan laki-laki, mabaina -laki. surati war rukbah. Laki-laki di hadapan perempuan juga seperti itu, mabaina surati war rukbah. Perempuan di hadapan laki-laki yang aji nabi, ubatan Sama seperti madhab syafi'i. Paham ya? Jadi as-sawatan itu hanya uh, dalam pembahasan syurutu sehati suala, Syarat-syarat keabsahan Salat Artinya seandainya kalian ya kawan, misalnya kalian di hutan, Bayib ebong tabong macan, sampai dua bedo kelampi, ha, sampai locot, sarong locot, kelampi locot, dari tahun ke locot, kalian segitiga. Wah, selamat kalian dari dikejar macan, Pas berjalan tuh huru harum marin kok masab banyak berjalan tuh huru harum madhab hambali, paham ya? Sah insyaallah menurut masab hambali. Nah terkecuali pemain sepak bola itu mau pindah masab ke masab hambali ya silakan, tapi apa mereka tahu? Bahwa mereka tahu ya kalau ngegol bal langsung langsung sujud mak aben ho. Ya makanya man arad dunya faalehi bil Waman arada alakhirata fa'alaihi bil waman huma bil ilmi Sekarang saya tanya, ayo ajib ya ulum. Sekarang kalau sholat hajat itu sebabnya mutaqaddim atau mutaakhir? Ayo gal ya walad. Kalau kamu jawab mutakatim apa sebabnya? Kalau jawab mutaakhir apa sebabnya? Qul ya walad. mikrofon Aina mikrofon. Mikrofon. Macam ngang. Ayo Faisal, Om Faisal. Sebab buhu solat hajat itu sabab as uh, lahu sabab mutaqaddim atau mutakhir ungkapkan alasannya juga Baik. Sholat hajat ah, Muta khatim atau muta akhir? Muta akhir Muta akhir Jadi gak boleh sholat hajat Kenapa muta akhir? Muta akhir Letak setelah bangun tidur. Bangun tidur? Eh, pendongeng banjir ya. Salat hajat itu yang menyebabkan kamu salat hajat. Sebabnya itu terjadi sebelum solat atau setelah solat. Paham ya? Perhatikan jong. Ini jangan-jangan nggak -jangan nggak paham dari tadi anak-anak. Jadi kita boleh melaksanakan salat sunnah tidak makruh tahrim dalam tiga waktu tiga waktu itu indal istiwa ba'da salatul asri ba'da salat kita boleh salat sunnah jika salat sunnah yang akan kita lakukan punya sebab sebelum pelaksanaan salat itu misalnya tahiyatul masjid kenapa kalian disunahkan untuk salat tahiyatul masjid karena kalian masuk masjid jadi sebabnya salat tahiyatul masjid itu berada di sebelum so maka tahiyatul masjid boleh dilakukan di tiga waktu ini Syukrul wudhu. Kenapa kalian disunahkan untuk sholat sunnah syukrul wudhu? Karena kalian berwudhu. Jadi sebabnya di awal sebelum sholat. Maka sholat sunnah syukrul wudhu diperbolehkan dilaksanakan meskipun di tiga waktu ini. Paham? Dan begitu juga sholat-sholat sunnah yang sebabnya di awal. yakni sebabnya sebelum sholat. Maka itu di, diperbolehkan tidak dimakruh tahrimkan dilaksanakan meskipun di tiga waktu ini pertanyaannya kalau sholat hajat itu laha sababun mutakatim atau mutakhir sholat hajat ayo ya Allah

Gol ya Kusai. Ayo Kusai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mutakodim. Kenapa Karena itu menurut kami masuk pengharapan yaitu ingin hajatnya dikabulkan dengan dengan Ya Allah mudah-mudahan saya patahkan hajat haji hajina na sama apa sablu na hujeng sama apa sablu na ah. Ya Allah madar muka abdi naipadu lusah akhirnya hujeng hajat Lu kelulusannya kalian itu sebelum sholat hajat apa setelah sholat hajat? Hmm? Setelah apa sebelum? Setelah. Tapi keinginan kalian sebelum atau setelah sholat? Sebelum. Maka ulama khilaf tentang sholat hajat. Jadi ada yang menyatakan sholat hajat itu sababuhu mutakatim. Karena kita ketika kenapa kita sholat hajat? Karena kita punya keinginan, obsesi, cita-cita dalam hati. Cita-cita itu, mesti sebelum apa aja? Nampak apa aja yang sholat hajat muntad di cita-cita yang diinginkan untuk dikabulkan sama Allah. Ah, cita-cita itu pasti sebelum shol, sholat hajat. Taib. Ada yang menyatakan tak sholat hajat itu sabab buha, mutaakhir. Kenapa? Karena hajatnya yang akan di ijabah sama Allah ya pasti terletak setelah sholat. Ya Allah, pelulus akhiat tina. Ya kelulusan sama rina hajat dia biasa. Makanya ulama khilaf tentang sholat hajat. Ada yang menyatakan sababuhu mutakatim, ada yang menyatakan sababuhu mutakakhir. Kalau kalian um, Setuju dengan pendapat bahwa sholatul hajat itu sababuha mutaqaddim Berarti boleh dilaksanakan meskipun di tiga waktu Kalau kalian pro Terhadap pendapat ulama yang menyatakan bahwa sholat hajat sababuha mutaakhir Maka berarti tidak boleh dilaksanakan di tiga waktu ini Makruh tahrim Paham Oke okay. Itu yang pertama Yang kedua bahwa kita di makruh tahrimkan untuk melaksanakan sholat sunnah di tiga waktu ini ya kawan di luar tanah haram Mekah Al-Mukarramah di luar tanah haram Mekah kalau di dalam tanah haram Mekah tidak ada waktu makruh tahrim tidak ada mau sholat kapan saja di Rusoifah untuk kita pondok kita insya Allah pondok kalian amin itu ya ikhwan mau sholat kapan saja boleh tidak ada makhluk tahrim kenapa rusaifah masih termasuk tanah haram kenapa dikecualikan demikian ah, karena itu ada nas resmi dari rasulullah ketika fatuh Mekah rasulullah lalu mengumumkan ya bani abdi manaf wahai putra putra abdu manaf yakni orang-orang Quraisy Kata Rasulullah, لا تمنعوا أحدا يصلي في هذا المكان في أي وقت Jangan kalian larang orang manapun yang akan melaksanakan solat di tempat ini di waktu yang manapun. Nah, maka atas dasar itu, kemudian para ulama mengatakan Tiga waktu yang dimakruh tahrimkan itu hanya di luar masjidil haram, di luar tanah haram. Adapun kalau di dalam tanah haram, maka tidak ada waktu makruh Tidak ada. Dan di tanah haram ini mulia ya kawan, yang tidur bangun. Mana nge tengah re tidung malo, lo ban kacong, kacong. Derem banjong. Ah. Tayyip. Nyambi rima son mun mata na beri rima male tangar. Perhatikan, Allahumma sholli Muhammad. Di tanah haram juga ya luar biasanya orang ibadah satu kali sama dengan seratus ribu kali di luar tanah haram. Wah, ngaji neng erusoifah sekalian pada berngaji elwaru saya satu kali makanya ini yang tidak dimiliki oleh selain muridnya Abu ya karena ngaji dengan Mekah dengan Edelma Abu ya sekalian sama dengan ngaji di luar tanah haram itu ya kon seratus ribu kali sholat sunnah di sana berkhidmat di sana dan semua ibadah yang dilaksanakan oleh murid-muridnya Abu ya sekali sama dengan seratus ribu kali di luar tanah haram. Ini hadisnya hadis sahih. nasnya nas Nabi bersabda, salatun fi masjidihada, salat satu kali di masjidku ini, yakni di masjid Nabawi, kalau fi salatin fi masyua, seperti salat seribu kali di luar masjid Nabawi. Illal masjid al haram, kecuali masjid al haram. Kalau masjid al haram lebih hebat lagi daripada masjid Nabawi. Nabi mengatakan melanjutkan sabdanya. Fa'inna sholat fihi kami ati alfi sholatin fi masiwa. Sungguhnya solat di masjidil Haram itu bukan hanya satu banding seribu, tapi kalau di masjidil Haram satu banding seratus ribu. Minum zam-zam sekalian neng eru soifa sama dengan minum zam-zam neng ikon cer satu ribu aleh. Solat sunnah sekalian neng eru soifa. Hanian ini Uh, hani'an li ashabut li ashabina allatina al, a, alladina tata'ahadu uh, ila ma'ahad Abu Yazid Ahmadul Maliki hani'an lahum jadi mereka sekali ngaji ikhwan eh, sama seperti kita satu sebu kali kuat oh, ngaji satu sebu kali kerpotong kerdung ya di Mekah cukup sekali Allah berkhidmat sapuan sekalian di Mekkah. Hah, berkhidmat sa'buan diilma guru di Mekkah itu sama dengan berkhidmat 100.000 kali di luar Al-Masjidil Haram, di luar tanah haram Mekkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau bisa kalian, ya ikhwan. kalau bisa umrah atau haji. Amin Allahumma pabit dengan Mekah mun bisa kalian sewa rumah di dekatnya Abu Yasid Ahmad barangkali bisa ikut ngaji ke beliau nyaman ngaji sekalian satu sebuah kali berpending itu amin Allahumma insyaallah mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Ta'ala kita bisa uh, apa namanya umrah fi waktin qaribin Ajilan gaira ajil. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Jadi, karena didasarkan kepada firman, uh, kepada sabda Nabi SAW. <sul> ya Bani Abdi Manaf. La tamna'u rajulan yusalli fi hadhal makani. Fi ayi waktin uh, sya'u. Ya, fi ayi waktin kan. Di waktu yang manapun jangan dilarang untuk melaksanakan solat sunnah di tanah haram. Wa illa oh ini adalah alhamdulillah. Wa illa fi harami Makkah dan kecuali di tanah haram Makkah ala sahih menurut qaul sahih tidak ada makruh-makruh tahriman. Ha? Kalau kita sedang berada di tanah haram Makkah. Taib. Tapi ada ulama Seperti ya sini, Abdullah bin Abbas, beliau tidak mau di Mekah. Ya karena banyak banyak sebabnya. Di antaranya karena beliau berpikiran begini, iya ibadah itu dilipat gandakan pahalanya, tapi maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Begitu beliau punya pendapat, akhirnya beliau berhijrah dari Mekah berhijrah ke Thaif. Iya, munafajang sekalian. Pada burung abajang satu ribu kali. Tapi, akibat sekalian. Pada burung bisa di luar tanah haram satu ribu kali. Itu pendapatnya beliau ya. Dan banyak ulama yang setuju dengan pendapat beliau. Jadi di Mekah, ini bahayanya. Di Mekah, meskipun ibadah itu dilipat gandakan seratus ribu kali. Maka demikian juga dengan dosa. Dilipat gandakan juga seratus ribu والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب إلقاء آه. إلقاء